Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hamka, kembali lagi di channel Hamka Padang Official. Alhamdulillah, pada tanggal 24 Februari 2024 kemarin, Pesantren Hamka Padang telah melaksanakan pesta perpisahan dengan angkatan keempat dari SMA Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka Padang. Dan juga kami, para santri, diberi kesempatan untuk menampilkan bakat serta minat kami pada pesta perpisahan kakak-kakak angkatan keempat ini loh Sobat Hamka. Rangkaian acara ini dimulai pada pagi hari dengan arak-arakan kakak-kakak kelas 12 dari portal masuk menuju lokasi acara kita, yaitu di lapangan SMA Hamka. Yang diiringi dengan musik tradisional tembua tasak. Oh iya Sobat Hamka, kakak-kakak angkatan 4 ini menyebut angkatan mereka dengan Dranarci. Di dalam ruangan lokasi acara, sudah menanti perwakilan yayasan, ustaz dan ustazah, serta keluarga dari kakak-kakak kelas 12, dan juga kegiatan kita dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang disambut dengan tari pesanggrahan. Terima kasih.
Acara kita dipandu oleh MC yang juga santri SMA Pesantren Hamka menggunakan 5 bahasa nih sobat. Dengan tema teruslah melangkah menggapai cita-cita, menghadapi dunia diiringi doa menuju masa depan cemerlang. Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan fil indillah. Yusallimuna as-saghirul 'alal kabir wal mar'u 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir wassalamu alladhi la yatabakkaru lil gharati shamsi lidzalik ajibna salamina bil hammasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Jepang, dan Korea. Oleh Zahara Nur Safitri, Naila Resandria, Maritza Tabina Atifa, Kartini Arifia Murman, dan Khalid Arashid. Sanian salawatan wa salaman ila habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
alladzi qad hamalana minadzulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Welcome to the Honorable of the Indonesian Islam Insight Foundation, Mr. Dr. Andus Zulkifli Aziz M.Hum. Yang terhormat, Wakil Ketua Yayasan Wawasan Islam Indonesia, Bapak Dr. Andus Zulkifli Aziz M.Hum. Welcome to the Honorable Treasurer of the Indonesian Insight Foundation, Mr. Insinyur Yul Nasri M.M. Yang terhormat, Bendahara Yayasan Wawasan Islam Indonesia, Bapak Insinyur Yul Nasri M.M. Welcome to the Honorable Head of the Education Office of West Sumatra Province, Mr. Dr. Andus Darlius M.M. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andus Berlius M.M. Welcome to the Honorable Senior High School Principal PMT Professor Dr. Hamka Pada, Ustazah Monica Kurniawati, MPDE GR. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA PMT Profesor Dr. Hamka Padang, Ustazah Monica Kurniawati, MPDE GR. Welcome to the Honorable Junior High School Principal PMT Profesor Dr. Hamka Padang, Ustaz Debbie Yuliandra, SPDI MPD. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMP PMT Profesor Dr. Hamka Padang, Ustaz Debbie Yuliandra, SPDI MPD. Welcome to the Honorable Head of Dormitory PMT Profesor Dr. Hamka Padang, Ustaz Ahmad Tony Ritonga MA. Yang terhormat, Kepala Asrama PMT Profesor Dr. Hamka Padang, Ustaz Ahmad Tondi Ritonga, MA. Welcome to the Honorable Teachers, Employees, PMT Profesor Dr. Hamka Padang. Yang terhormat, Dewan Guru Karyawan Karyawati, PMT Profesor Dr. Hamka Padang. Welcome to the Honorable Parents and Guardians of Students who are present today. Yang terhormat, Bapak Ibu Wali Murid yang telah hadir pada hari ini. And the most special graduates of fourth generation. Dan teristimewa, wisudawan wisudawati angkatan 4 SMA PMT Profesor Dr. Hamka Padang tahun 2024. Al-Barnamijul Awal. Salawat min Ustaz Muhiban ila Ustaz Muhiban falyatafaddal ilaikum mashkura. Selanjutnya, salawat yang akan dipandu oleh Ustaz Muhiban kepada Ustaz Muhiban dipersilakan. Acara kita dibuka dengan salawatan yang dipersembahkan oleh Ustaz Muhiban serta para santri. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kegiatan kita dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Nabila Herlin. Thank you.
dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan Selanjutnya, laporan dari ketua panitia kita yaitu Ustaz Rizki Pratama, MPD. Alhamdulillah, arsala rasulahu birhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara perpisahan dan wisuda tahfiz kelas 12 angkatan keempat di tahun 2024 ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kabid SMA, Bapak Mahian SPD MPFM. Selamat datang, Pak. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Bapak Dr. Andus Zulkifli Aziz Embong. Kemudian yang kami hormati Bendahara Yayasan Bapak Yul Nasri. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Kepala UPT, Kepala UPT SMA Ustazah Monica beserta wakil. Kemudian yang kami hormati Kepala UPT SMP Ustaz Debi Yuliandra beserta wakil. Kemudian yang kami hormati Kepala Asrama Ustaz Ahmad Tondiri Tonda beserta wakil. Dan yang kami hormati para wali murid, orang tua santri kelas 12 yang alhamdulillah sudah sampai di Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka. Kemudian
yang sangat berbangga pada hari ini, yaitu Ananda kelas 12 ya, yang sebentar lagi akan melaksanakan acara perpisahan dan wisuda tahfiz. Saya dari ketua panitia perpisahan akan melaporkan jumlah santri yang wisuda pada angkatan 4 ini berjumlah sebanyak 30 orang. 17 itu laki-laki dan 13 perempuan. Dan untuk yang wisuda tahfiz itu sebanyak 21 orang. Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari tahun kemarin. Kemudian saya sebagai ketua panitia perpisahan juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam kesuksesan acara perpisahan untuk tahun 2024 ini, kepada semua pihak yang sudah bekerja keras meluangkan waktu dan pikirannya, kepada semua guru, kepada semua anak-anak OSIS dan semuanya yang sudah bekerja sama. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih. Kata sambutan dari kepala sekolah SMA yaitu Ustazah Monica Kurniawati, MPDEGR. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini kita semua masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah, sehingga ayah bunda yang kami undang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan para santri kami yang hari ini akan diwisuda. Begitu juga para tamu undangan kami. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sambutan dari kepala asrama yaitu Ustadz Ahmad Tondiri Tonga ME. Di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul di SMA bersama dengan para orang tua, wali dari santriwan santriwati, yayasan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata sambutan dari kepala sekolah SMP yaitu Ustaz Debi Yuliandra SPDI MPD. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Kata sambutan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid SMA Bapak Mahyan SPD MM. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, dalam hal ini Bapak Wakil Ketua beserta Bapak Bendahara Umum. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA ya, beserta seluruh jajaran beliau, wakil dan guru pegawai. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP-nya beserta seluruh jajaran beliau. Sepatah kata dari perwakilan wali santri yang diwakili oleh orang tua dari kakak Fatur Rahman Zain. Kepala SMP, kemudian kepala asrama, seluruh bapak ibu majelis guru, kemudian yang terhormat orang tua siswa. Dan kata sambutan dari Yayasan Wawasan Islam Indonesia yang diwakili oleh wakil ketua kita yaitu Bapak Dr. Andus Zulkifli Aziz M.Ho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya dilakukan pemasangan medali dan selempang kepada para wisudawan dan wisudawati oleh Bapak Dr. Randus Zulkifli Aziz M.Hum, Ustazah Monica Kurniawati MPDGR dan Ustazah Suci Kemala Putri MPD. Anak dari Bapak Zigma Zultra. Thank you.
sebentar. Tepuk tangannya mana?
Nusa, anak dari Bapak Weli Bastian. Rehan Saputra, anak dari Bapak Herman Dianto. Tepuk tangannya untuk temannya lagi. Para wisudawan dan wisudawati menampilkan lagu Himne Hamka, lagu Simfoni Guru, serta lagu spesial untuk orang tua. Oh.
di saat kami dalam kegelapan, Kau datang bagai penerang. Di saat kami dalam ketidaktahuan, Kau datang bagai cahaya yang membawa pengetahuan. Wahai Pondok Hamka tercinta, teruslah berdiri melawan rintangan, mengibarkan panji-panji Islam. Kami akan selalu mengenang jasa sekarang antara dunia atau hingga ada. Bye.
dengan mentari yang tak pernah bosan untuk menyinari kami. Kelelahanmu tidak kau hiraukan, rasa sakitmu tidak kau pedulikan. Jiwamu mengalir dengan kata-kata, ilmu yang engkau berikan tidak ternilai. Apapun yang ustazah dan ustazah
dan kesuksesan masa depan anak-anaknya. Selamat menuju masa depan dan cita-cita yang telah dipersiapkan. Doa kami mengiringi langkahmu, nak. Adanya perpisahan adalah masa di mana Ustazah menyambut rindu kepada kalian semua. Meskipun perpisahan bisa membuat hati terasa berat, ucapan perpisahan memberikan harapan dan cinta yang tidak akan pernah hilang. Kejarlah cita-citanya setinggi mungkin. Soleh dan solehannya Ustazah. Kami di sini akan menanti kabar kesuksesan masa depan kalian semua. Dan itu adalah hadiah terindah bagi kami. Terakhir, pesan Ustazah, nak. Jaga selalu ibadah kalian. Karena Ustazah berharap kita akan selalu menjalin silaturahmi ini sampai surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakmu,
tegak lurus. Sekarang anakmu di persimpangan jalan, dia tak tahu arah pulang. Engkau adalah ibu, engkau kasih sayang. Thank you.
Sepatah kata dari kelas 12 yang diwakili oleh Abang Gading Bratayuda. Syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul pada acara kali ini. Salawat berserta salam, tak lupa juga marilah kita haturkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Lalu sobat, pada kesempatan ini kakak-kakak angkatan 4 memberikan kenang-kenangan kepada sekolah sebagai bentuk cinta kasih mereka. Al-barnamijul ba'daha yughanni lihfzil Qur'an wa sya'ir min madrasatil aliyah wa qira'atil asma. Yang dilanjutkan dengan pemasangan selempang penghargaan wisuda tahfiz kepada para santri kelas 12 yang telah menyelesaikan hafalannya oleh Bapak Dr. Randus Zulkifli Aziz M.Hum, Ustazah Monica Kurniawati M.Pd. EGR, Ustadz Ahmad Tondiri Tonga M.E. dan Ustadz Muhiban M.Pd. yang diiringi dengan lagu Hafiz Quran oleh tim nasyid SMA Hamka. Binti Eri Azwar dengan hafalan 5 juz. Be
dengan hafalan satu juz. Thank you.
juz. Kembali dihibur dengan tari kolosal yang dibawakan oleh kakak-kakak kelas 12. Masya Allah, kerennya. Thank you.
dilanjutkan dengan hiburan tari piring oleh ekskul tari. Sobat, rangkaian acara kita sudah menjelang selesai nih. Ucap syukur serta harapan dilantunkan melalui doa oleh Ibtisyam Khalil Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lijaddina wa lijaddadina wa liasatizina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara formal kita ditutup kembali oleh MC. Teruslah melangkah menggapai cita-cita, menghadapi dunia dan diiringi. Semoga apapun rencana dan harapan kakak-kakak selepas menimba ilmu dari pesantren Hamka Padang terwujud dengan jalan yang dibundahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat pesantren Hamka dan tetap dijaga ya silaturahminya. Salam istimewa kami untuk kakak-kakak angkatan Dranaci. Begitulah keseruan pesta perpisahan kita kali ini sobat. Tetap ikuti channel YouTube kami ya, hanya di Hamka Padang Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sobat Hamka. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.